tulang. Mutilasi. Selamat sore teman-teman. Saat ini saya berada di Praya Bantaran di Kecamatan Bantaran. Ini belok ke kanan. Tepatnya menuju ke arah barat. Ini lagi menatap matahari. Ini ada pertigaan. Kalau kanan ke Kuripan, arah sumber, ini kita lurus. Wow. Wow. Hutan jati cuma tinggal sedikit. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan Jatisari. Ini kalau ke kanan ini bendungan Jatisari, kita ke lurus saja. Nah, ini ada jalan, kita ke kanan. Dari hutan jati ini kita bisa melihat bendungan Jatisari ini. Nah, tujuan kita ada di sebelah kanan itu. Nah, itu Gunung Garu namanya. Nah, itu aduh keceklok. Target kita di depan sana itu Gunung Garu. Aduh, deh, bukan polisi tidur ini.
jalannya bagus, semen-semen. Apa itu di? Kuncian. Mendina atas. Gunung apa? Gunung Geru ya. Kipun. Ki Selangkong, Bu. Setelah kita tanya tadi sama Ibu, ternyata ini belok kanan ini. Kalau lurus tadi ke Desa Kuncian ini bilangnya. Ya coba kita belok kanan aja. Ah, yang mana sih? Yang mana ya? Tambah kecil deh gitu. Gunung Geru. Mungkin bebas sekuniri apa dah ke laut ruah. Bos, tadi aja dengar. Bengkon goreng karo dong. Oh. Iyalah. Bener ini ya. Betul ya. Ya, makasih. Entar kalau mengger. Iya. Tak mending mun sepeda dan bola. Nggak dia terus ya terus yang melarat deh pak aku atas kayak gini ke buku lah sepeda kipun keng jalan apa ada bu ada kipun jauh kian bu jauh berapa jam aja don berapa jam dua ratus jam malah oh tidak lucu. Anu, taruh di bawah. Probolinggo. Men anu jalan. Oh, kipun. Men sepeda motor bisa? Bisa. Tak ada pak malam. Teman-teman, perjalanan menuju Gunung Geru.
berdasarkan dari info beberapa warga tadi bilangnya motor nggak bisa, jadi akan saya coba sebisa mungkin untuk dapat dicapai motor. Selebihnya untuk jalan kaki. Gunungnya di atas sana, guys. Jalannya nggak jelas ini, nggak ada bekas jalan orang. Ini bambu tempat apa ya? Bisa ini untuk dilewati motor. Harus pendakian jalan kaki. Dan sekarang gimana, Di? Gak bisa ya? Dengan sekarang sudah pukul 4. Tinggal sedikit lagi sih ke puncak. Makan dulu guys, lapar, lapar, capek.
dan kita kelaparan, bro. Kita kelaparan. Saya putuskan untuk mencoba naik. Ada jalannya, Dik. Ada. Ada. Nah, di sini mulai nampak lembah. Kita lanjut. Kenapa berhenti, takut? Takut? Hah? Bendungan. Mana? Mana? Oh iya. Itu bukan rumah-rumah, itu kan musala, itu musalanya Bendungan. Nanti kita bisa pulang enggak ini? Jalan balik ya tahu. Bentar, istirahat. Oh, makin kelihatan. Hah? Kelihatan? Nah, lanjut. Wow. Itu apa itu, jurang? Iya. Ada asap itu. Ini majuan, Hik. Lereng, lereng. Nah, ini yang ini Bendungan Jatisari, terlihat jelas dari sini. Ya, Bendungan Jatisari itu jelas. Kemudian mana itu? Itu gunung apa itu ya? Oh iya benar, anjing ya. Hah? Untuk berburu babi hutan itu. Oh, ke sini. Senang didatangi. Apa jaga? Wah, dikit deh. Saya pingin ke gubuk itu. Oh, dikit deh. Hah? Keliru. Barat, yang barat. Hah? Itu gunung apa itu? Aku takut di pelan-pelan. Wow, luar biasa, bro.
luar biasa. Bendungan makin jelas. Bendungan Jatisari makin jelas. Hah? Pulang. Mutilasi ini. Iya. Hah? Iya, lewat mana? Oh, iya. Pulang sapi kayaknya. Wow. Keren. Keren, bro. Ampun deh. Wow. Wow, istimewa, istimewa. Ini ada lembah, saya tidak tahu lembah apa. Kita perbesar dengan Jatisari. Kenapa berulang-ulang saya bahas tentang penampakan dari Bendungan Jatisari? Karena ide dan inspirasi untuk saya kesini itu karena sewaktu di Bendungan Jatisari saya melihat sebuah gunung di seberang dari bendungan itu yang menghiasi latar belakang dari Bendungan Jatisari, yaitu yang ini yang sekarang lagi saya daki ini adalah Gunung Garu. Itu di Google Map terekam tapi tidak ada yang memberi nama, tidak ada yang menandai. Ini saya mau menandai kok. Kita tunggu matahari terbenamnya deh dari sini ya. Dan ini kameramen saya ya, Brody, sudah sampai ke puncaknya Gunung Garu dia. Cuman yang di sebelah baratnya ini tidak tahu gunung apa ini. Saya kok yang tidak tahu. Nanti kapan lihat-lihat lagi. Matahari dari barat ini. Ambil view pagi ini bagus. Ini saya tidak terlalu di puncak ya, kurang sedikit lah. Cuman kalau viewnya, kalau di puncak ketutup banyak pohon kayaknya. Ini lebih bagus di tebingan ini. Ini entah dibangun oleh petani untuk apa ini?
lagi di pinggir jalan dan sebelah pasar.